Kembali lagi di MMA, mertua menantu akur dong. Akur dong. Luar biasa. Kali ini kita kembali dengan tema yang tidak kalah serunya dengan yang lalu-lalu. Tentang cinta yang memudar. Nah, itu. Aduh. Itu menakutkan itu. Cinta yang memudar. Aku mau tanya ke Mami nih. Bukannya Mami itu sudah menikah 35 tahun. Betul. Dan itu rumah itu udah panjang sekali 35 tahun. Pernah gak sih Mami mengalami cinta yang memudar atau bosen gitu? Ya kan 35 tahun panjang nih 35 tahun. Nah itu persoalan. Sejujurnya saya ini sanguin walaupun banyak kolerisnya. Sehingga gak bisa gitu. Buat terus-terusan lengket kayak perangko itu gak bisa. Tapi saya bersyukur karena kami ini kan suami kerja dari pagi sampai sore. Jadi setiap sore cuma ketemu kurang lebih nih ya, benar-benar yang the quality time-nya itu mungkin cuma 3-5 jam. Oke. Okay. Ya, jadi setiap hari 3-5 jam itu buat saya benar-benar saya nikmati. Nah, tambah lagi papa mertua kan sering pergi. Mm-hmm. Saya juga sering pergi jalan-jalan kemana-mana. Dan kami pernah pisah loh, ya, 1 tahun karena tugas. Ya. Dan waktu itu saya masih tugas di Belanda, suami tugas di Indonesia 1 tahun. Kemudian pernah lagi pisah 1 tahun lagi, dia tugas di Rusia. Oh. Ya. Dan saya tetap di Indonesia. Jadi karena itu enggak bosan. Enggak bosannya karena kami sama-sama sibuk dan kami sama-sama punya banyak sekali kesibukan dan pergaulan. Jadi akibatnya kalau ketemu seperti baru lagi dan seperti ada banyak hal yang dinikmati. Nah, tapi sekarang yang lebih parah nih, mereka ini pacaran 13 tahun. Nah, selama pacaran 13 tahun, kira-kira ya, rahasia ya, ganti 7 kali pacaran dengan orang lain. Nah, baik yang perempuan maupun yang laki. Jadi sama aja, anak saya juga haleluya puji Tuhan. Aduh, ya. Tetapi yang ini juga sama aja menantu saya. Biar mengenal ya. Banyak jenis karakter manusia, oh, Mami. Oh, itu tujuannya. Nah, jadi bagaimana ini? Ya. Kita mau bicara tentang cinta yang memudar ya. Ini bagaimana ini? Mengatasi kebosanan, mengatasi cinta yang memudar, apalagi sekarang kalian sudah menikah ya. Sedangkan dulu sebelum menikah 7 lebih loh dalam 13 tahun. Kayaknya lebih Mami dari 7. Itu 7 yang inget, yang keinget. Itu yang keinget, bayangin mereka ini ajaib sekali. Aku pernah sih Mami di masa-masa pengennya bareng terus. Nah itu membuat kita malah jadi berantem. Membuat kita sama-sama kita kan sama-sama sanguin, jadi kita butuh banyak teman. Bukan selingkuh ya, tapi butuh banyak teman. Kalau sama satu orang terus kita cenderung bosan gitu kalau menurut saya. Akhirnya sejak itu saya ngerti, oh ternyata aku butuh teman, suamiku juga butuh teman. Sejak itu kita punya teman, kita geng masing-masing. Geng masing-masing gitu, sampai kalau di rumah saya kan suka ajak teman-teman main ke rumah. Nah, itu geng saya di bawah. Jadi kalau teman-teman dia datang dan main di mana gitu. Geng suami di atas. Geng suami ya. Di atas. Kita punya tempat main masing-masing. Itu membuat jadinya setiap kali ketemu jadi enggak bosan. Memang cinta sejujurnya sangat mudah memudar. Tapi bagaimana kita merawat? Bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita terus memupuk supaya cinta bukan memudar, tetapi bertumbuh. Itu tema kita. Sekali lagi di program MMA, mertua menantu akur dong. Sekali lagi kita ada di sebuah program yang seru, yaitu mertua menantu akur dong. Kita sekali lagi mau bahas sesuatu yang sebenarnya dialami oleh semua orang, yaitu bagaimana cinta yang memudar bahkan sampai kepada perselingkuhan. Itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh setiap orang. Tidak ada yang mau untuk mengkhianati pasangannya. Tetapi seringkali ada banyak godaan membuat cinta itu memudar dan membuat sampai jalan menuju perselingkuhan. Di sini ada pasangan yang luar biasa
yang berani mengungkapkan apa adanya. Dan saya panggil narasumber saya yang terhormat dan luar biasa, Bapak Stefanus. Dan beliau adalah seorang pengusaha tetapi juga seorang dosen. Dan dia belajar dari kesalahan dan juga kegagalan. Dan beliau memberi dirinya untuk terbuka dan membuat banyak orang semoga bisa tertolong dan bisa belajar dari kehidupannya. Boleh sedikit memperkenalkan diri, Pak? Selamat siang, Bu. Saya berharap semua pemirsa bisa mendengarkan apa yang menjadi saya punya kemenangan. Betul itu. Bukan kesalahan ya, tapi kemenangan itu intinya. Karena setiap kesalahan yang kita buat selalu menghasilkan sesuatu pelajaran yang akan membawa kita kepada suatu kemenangan. Wow. Jadi gak perlu malu ya, dan gak perlu ditutupi kesalahan itu ya. Gak perlu malu. Biarkan ini jadi suatu pelajaran buat kita, buat orang-orang sekitar kita, jadi suatu pengalaman pribadi yang pada saat orang lain mendengar dan melihatnya, itu jadi suatu pelajaran yang membuat mereka tidak melakukan hal yang sama. Ajaib. Tapi ini keberanian yang mungkin 1000 cuma satu nih. Yang kedua di sini ada Bu Retno Sari, kita panggil Bu Sari. Dia adalah seorang pengusaha dan tentunya dia sering melakukan aksi sosial. Saya pernah ikut salah satu aksi sosialnya, yaitu seperti membuat pasar untuk menolong banyak orang-orang miskin di desa demi desa. Tapi tidak hanya itu, dia juga ibu dan seorang istri yang punya hati yang besar. Boleh perkenalkan diri. Oke, pemirsa, nama saya Sari. Saya ya ibu rumah tangga, juga pengusaha. Tapi ada satu kisah yang mungkin nanti saya sampaikan sebentar lagi mengenai kehidupan saya 25 tahun yang lalu. Nah, ini langsung masuk aja nih ya, karena ceritanya seru banget dan ajaib banget ya. Pak, kita semua tidak ada yang mau untuk selingkuh. Kita tidak ada yang mau cinta kita memudar. Tapi kenyataan, dan terlalu banyak yang mengalami dan ditutup, dan itu menjadi sesuatu borok yang mungkin tidak pernah berani dibuka. Dan keluarga sakit, anak-anak sakit ya. Tapi boleh ceritakan dari awal bagaimana cinta memudar, bagaimana sampai perselingkuhan. Ya, cerita saja. Karena kami sangat-sangat ingin mendengar supaya banyak orang dan banyak keluarga tertolong. Sebenarnya alasan cinta memudar itu menurut saya bukan sesuatu alasan yang utama. Sebenarnya alasan yang utama, kalau dari pihak saya yang saya lihat dan saya alami dengan berbagai macam orang-orang yang pernah bertemu dengan saya. Kebetulan Bu, saya sebagai dosen juga saya beberapa kali ketemu dengan mahasiswa yang punya masalah dengan orang tuanya seperti itu. Dan saya lihat sebagian besar, pertama kali itu lihat dari background keluarga. Background keluarga kita. Jadi saya pertama kali saya gagal, saya mengalami perselingkuhan di dalam rumah tangga. Pertama kali karena background saya. Yang pertama, saya ini keluarga broken home. Keluarga broken home di mana sebenarnya saya ambil suatu kesimpulan seperti ini. Papa saya ini almarhum sebagai seorang yang berada. Kontraktor yang cukup terkenal. Tapi beliau tidak pernah ada di hadapan kami. Tidak pernah hadir dalam kehidupan kami. Tapi kan kenyataannya ya sekarang semua orang kan sibuk ya. Betul. Termasuk kita. Betul. Dan anak-anak sekarang semua main HP. Betul. Sebenarnya kan mirip ya? Atau beda? Beda. Sebenarnya zaman waktu saya itu, mereka itu papa saya tidak pernah hadir. Waktu itu yang namanya saya berpikir papa saya itu kerja benar-benar. Ternyata satu kali saya mendapatkan papa saya sedang berjalan dengan perempuan lain. Dan waktu itu sempat saya hampiri papa saya dan papa saya kaget. Tapi bukannya saya mendapatkan satu pembelaan dari papa saya, tapi malah papa saya mengusir saya. Dan itu mendadak membuat hati saya sakit. Dan mendadak muncul di pikiran saya, ini yang ternyata selama ini saya pikir benar. Saya tidak mau seperti papa saya. Ya itu benar ya. Sebenarnya kelihatannya benar. Ya, semua kita akan berpikir seperti itu. Jangan sampai kita melakukan hal yang betul, sama. Betul.
Tapi masalahnya. Kenyataan yang terjadi, semakin saya berkata seperti itu, semakin banyak yang saya cari. Perempuan maksudnya? Kebahagiaan semu. Oh. Jadi kemudian saya cari pacar, wah ini gak cocok. Saya pindah lagi. Ternyata itu bukan suatu hal yang membuat saya mendapatkan, malah membuat saya makin terjerumus. Karena ternyata kebahagiaan itu dan kata-kata tidak mau seperti ayah saya itu menjerat saya. Terus seharusnya bagaimana itu kata-kata? Seharusnya kita harus menerima apa adanya orang tua kita dan melihat sisi lainnya. Wow, itu pelajaran yang sangat baik. Ya, kita harus belajar menghargai dan menerima orang tua kita apa adanya. Seringkali kita punya idealis, kita punya impian untuk orang tua kita seperti apa. Tapi sejujurnya tidak ada yang sempurna ya. Karena kita tidak bisa milih orang tua. Betul. Oh, betul. Biar bagaimana pada saat kita lahir, kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa. Dan kita harus menerima dia sebagai seorang ayah dan ibu yang memang dititipkan buat kita dididik seperti itu. Wah, bagus sekali ini. Dan sekarang saya pindah nih ke Ibu Sari. Sangat tidak mudah ya mengalami perjalanan. Tapi mungkin boleh sedikit sharing cerita. Pada waktu pertama kali melihat dan menemukan ini bagaimana rasanya? Memang nggak mudah sih sebetulnya. Setiap orang, semua wanita pasti memilih ya. Kalau mamanya menikah pasti mau ujungnya bahagia. Saya pun juga sama. Saya awalnya saya cuma berpikir, Tuhan saya mau bahagia. Tapi kenyataan yang ada, saya berpikir saya perkawinan saya satu kali dan saya bahagia. Tapi ternyata itu tidak seperti sinetron sebetulnya. Kenyataan yang ada, 6 bulan saya baru menikah dan saya hamil muda, suami saya sudah selingkuh yang pertama kali. Itu 6 bulan? 6 bulan. Dan waktu itu bagaimana Ibu tahu? Kondisinya saya juga, saya nggak tahu juga waktu itu saya kenapa bisa tiba-tiba saya buka yang namanya kertas apa ya waktu itu rekening, jadi untuk yang telepon-telepon itu telepon siapa aja waktu itu daftar-daftar itu. Nah waktu itu saya kok melihat ada nomor-nomor yang sama di jam-jam yang tertentu dan jam-jam yang aneh gitu loh buat saya. Sejujurnya waktu itu saya shock banget. Saya nangis, saya marah, saya buat saya, kok nggak adil ya, saya mau perkawinan saya bahagia, tapi ini 6 bulan belum 1 tahun perkawinan, 6 bulan tapi saya sudah, suami saya selingkuh. Itu pasti sakit banget ya. Dan apakah reaksinya pertama meledak marah atau bagaimana ini? Atau diam gitu, diam-diam iya, aja pura-pura. Saya itu termasuk orang yang meledak-meledak. Jadi udah pasti saya langsung mau mengeluarkan semua jurus yang buat saya. Buat saya kok gak adil ya. Saya berpikir saya menikah baik-baik saja. Tapi ternyata kenyataannya 6 bulan perkawinan saya sudah dinodai. Dicubitin atau diapain gitu? Atau diusir mungkin ya? Atau kan diusir gitu ya reaksi pertama? Kalau saya sih, saya marah dan saya pukulin sih sebetulnya waktu itu. Pukulnya nggak pukul kayak gimana ya. Maksudnya saya marah ya, saya pukul buat saya meluapkan semua emosi saya. Pernah nggak pas tahu atau ada masalah dan marah itu marahnya paling parah, marahnya seperti apa? Paling parah atau kabur marahnya? Marah yang paling parah ya, akhirnya saya buat saya daripada saya menyakiti, lebih baik saya kabur. Oke. Nah saya tahu keduanya momen-momen itu sangat menyakitkan. Tapi dari pihak bapak saat lihat istri marah, teriak, ya mungkin kesakitan. Banyak suami kan justru lari dan kemudian justru selesai dan keluarga hancur. Waktu itu bagaimana melewati sampai kita bisa hari ini melihat duduk bersama dan saya dengar anak-anak juga semuanya sukses dan bahkan bisa menjadi contoh buat banyak orang. Memang hal itu tidak mudah.
Tapi saya tidak pernah mengerti, setiap saya melihat hasil dari perselingkuhan saya, istri saya marah, itu ada satu penyesalan di dalam diri saya. Tetapi sebelum saya menemukan titik alasan kenapa saya berbuat seperti itu perselingkuhan terus saya lakukan. Sampai ujungnya saya melihat, ternyata yang tadi saya bilang, kata-kata yang berkata tidak ingin seperti ayah, itu yang membuat saya terjerumus begitu dalam. Akhirnya saya berdamai dalam arti seperti ini. Saya mau melihat istri saya sebagai seseorang teman, sebagai seseorang bagian dari hidup saya untuk menata rumah tangga lebih baik lagi bersama anak-anak. Sejak saat itu mulai saya mendapatkan satu pengertian baru di mana ternyata istri itu bukan, pernikahan itu bukan untuk cari yang benar dan salah. Oke. Okay. Oh iya. Betul. Ternyata kalau kita menikah mencari benar dan yang salah, itu membuat banyak permasalahan yang terjadi. Misalkan saya salah dua kali, istri saya baru salah satu kali. Kalau gitu saya bisa buat salah satu kali biar impas, enggak pernah ada. Ternyata yang saya belajar, saya tidak pernah lihat kesalahan lagi. Saya cuma melihat kita ini sedang dididik untuk menjadikan sesuatu yang lebih dewasa. Dan yang paling penting saya melihat anak-anak saya. Karena setelah saya telusuri, ternyata kakek saya juga sama seperti papa saya. Oke. Okay. Papa saya seperti sama seperti kakeknya. Dan terus akhirnya pada saat saya sama seperti mereka, saya berpikir bagaimana ya supaya anak saya tidak seperti itu. Akhirnya saya dapatkan, saya melihat papa saya dari sisi yang cuma satu, padahal saya melihat papa saya juga bukan sesuatu hal yang salah dalam papa saya sendiri ya, tapi juga pihak mama saya yang salah. Jadi akhirnya saya melihat, oh ternyata kalau kita berumah tangga, kita mengutamakan salah benar, itu bukan membuat rumah tangga akan lebih bahagia, tapi membuat rumah tangga akan menjadi satu ajang pertaruhan, mana yang salah, mana yang benar. Ya, sebuah statement yang bagus, bahwa rumah tangga bukan untuk ajang melihat salah dan benar, dan juga bukan tempat untuk mencari yang namanya kebahagiaan, tetapi adalah lebih baik untuk memberi kebahagiaan, adalah lebih baik untuk menjadi teman, adalah lebih baik untuk menjadi sahabat, supaya kita bersama-sama melewati dan akhirnya membangun sesuatu yang membawa kebaikan. Tapi buat saya salut banget buat Ibu Sari, ya. Mungkin sejuta satu seorang wanita yang bisa melewati ini dan tetap tenang. Tidak melakukan hal-hal yang mengerikan, tidak membalas dendam dengan cara yang mungkin selingkuh lagi dan sebagainya. Ada ya. Sih waktu itu pernah berpikir seperti itu, tapi buat saya, kalau saya tadi seperti Pak Stefanus bilang, kalau satu sama atau dua sama, itu buat saya nggak adil untuk anak-anak. Wow, itu luar biasa. Tapi sekali lagi, buat saya, aduh, saya nggak bisa bayangkan bagaimana melewati ini semua, caranya nih gimana? Dari sisi suami, juga dari sisi istri, lewatinnya gimana? Gimana ini? Ya buat saya rasanya gimana? Mungkin ya, bisa bunuh-membunuh ya terjadi. Dan di dunia sekarang kalau kita lihat, baru loh pacaran, lihat apa, dia calonnya nggak setia udah dibunuh. Iya, saling membakar. Saling membakar. Dunia yang, ya ini kalian melewati bagaimana ini? Ini tolong, ini kita ada di dunia yang sudah bunuh-membunuh dan bakar-membakar nih. Dari pihak jadi, ibu dulu yang tersakiti ini. Sebetulnya setiap perempuan punya pilihan ya untuk bisa dia balas dendam atau dia balas untuk selingkuh atau dia balas mungkin dia dengan cara ini orang saya bunuh saja biar masalah saya selesai. Itu bisa pilihan itu bisa. Dia. Ya atau meninggalkan dia saya cerai itu pilihan itu bisa saya lakukan. Tapi sekali lagi saya memilih untuk buat saya kalau ini saya cerai, anak-anak kemana? Bagaimana dengan masa depan anak-anak? Dan juga kalau mamai saya cerai, apakah ini penyelesaian dari semuanya? Makanya buat itu saya memilih lebih baik saya bertahan dan buat saya
memulai sesuatu dan mengampuni yang terutama. Sekali lagi kita lihat yang ajaib, memikirkan orang lain, memikirkan anak-anak, dan juga selalu memberi kesempatan dan bahkan mengampuni. Tetapi ini kenyataan, begitu satu kali dikhianati, dua kali dikhianati, apa cinta tidak memudar? Apa enggak pengen nyesel? Kalau satu kali mungkin oke ya, kalau sudah sekian kali? Sulit dikatakan sih Bu. Kalau mungkin kalau saya boleh memilih, ya seperti itu yang mungkin seperti orang lain juga inginkan. Barangkali mereka akan memilih cerai saja, kabur saja, atau meninggalkan saja. Tapi buat saya, pilihan saya nggak menyelesaikan buat saya. Kalau toh saya tinggalkan suami saya dan anak-anak saya, belum tentu dapat yang, belum lebih, baik, yang ya. Lebih baik. Wow, tapi sekali lagi ada sesuatu yang saya lihat, jiwa seorang yang mempunyai kasih, pengampunan, ruang yang sangat besar. Ya. Sejujurnya saya tidak pernah bertemu dengan perempuan yang seperti ini. Sekuat ini juga. Dan biasanya satu dua kali ya, maksimal mungkin tiga kali. Dan sudah talak 10 kali ya. Kalau seandainya talak, ada talak. Enggak cuma 1-4, talak 10 rasanya yang tidak bisa balik lagi. Ya kita akan belajar lebih lagi. Tapi sekali lagi saya juga mau gali dari Pak Stefanus ya. Pak, setiap kali jatuh, tidak ada orang yang pengen melakukan itu, betul ya? Yeah. Tidak ada yang ingin melakukan untuk menyakiti istri, tidak ada yang ingin melakukan untuk menyakiti anak-anak. Tapi apa sih, mungkin kalap, atau seperti tersihir, atau apa sebenarnya yang dirasakan, supaya ini istri-istri lain nih, juga ngerti. Bisa sedikit ngerti gitu ya. Ini kenapa sih suami saya kayak orang gila gitu misalnya nih, maaf kata. Suami-suami yang mendengar pun juga yang suami-suami jangan, juga jangan jadi belajar. Saya, gitu kalau ya. Tanda-tandanya misalnya ya. Misal nih sudah mulai makan bareng atau apa sebenarnya. Nah, saya mau kepada seorang yang jujur ini. Hal yang kedua yang saya alami, saya ini punya jiwa petualang. Oke. Petualangnya kenapa? Karena saya punya luka. Saya dulu jujur, Bu, saya waktu SD, saya itu kalau pernah nonton film The Beauty and the Beast, saya The Beast-nya. Jadi seperti ini ceritanya. Saya kebetulan saya meskipun saya nakal, cukup nakal, saya ini tetap juara kelas di sekolah saya. Okay. Saya dipilih jadi ketua kelas. Nah, wakil ketua kelasnya seorang perempuan. Dan perempuan itu primadonanya sekolah. Wow. Nah, yang membuat saya mulai sakit hati gara-gara apa? Kan kalau zaman dulu kan sekolah tidak pakai whiteboard ya, tapi pakai kapur. Jadi setiap kami sekolah, setengah tujuh, setengah jam sebelum kami datang, kami ke ruang guru ngambil kapur dan peralatan guru-guru ngajar. Saya biasa jalan sama wakil ketua kelas. Tapi setiap dia bilang, yuk kita ambil kapur yuk. Dia ngomong gini, jalan duluan. Saya tidak mau ketulan jelek kayak kamu. Wow. Padahal ganteng loh. Apa itu saya jelek, Bu? Sekarang saya ganteng gara-gara dirawat oleh istri saya. Tapi menurut saya sih tidak mungkin lah jelek banget. Serius, terus kemudian setiap ada pelajaran kelompok, saya mau datang ke rumahnya, kan ke rumahnya paling dekat kan ya. Dia bilang, jangan datang sendiri ya, datang berame-rame. Saya tidak mau orang tua saya anggap apa pacar saya. Saya tidak punya pacar jelek seperti kamu. Itu mungkin kalau sekali ngomong seperti itu mungkin tidak apa-apa. Tapi karena setiap kali ngomong seperti itu, lama-lama kayak ada satu tuntutan, kayak ada suatu suara ngomong di saya. Kamu bisa. Dan itu membuat saya mulai punya sifat menaklukkan wanita. Sekali lagi hati-hati dengan sebuah luka. Dan setiap kali luka yang kita tidak sadari, ya, itu bisa merupakan sebuah benih untuk menjadi sebuah luka yang dalam dan kemudian berubah menjadi kejatuhan, menjadi sifat yang sangat mengerikan. Ya, kita putus dulu dan kita berkata ini acara
Mertua. Mertua, menantu, akur dong. Bagai sebutir pasir di tepian pantai, namun kau angkatku jari mutiaramu. Sebuah indah di cakrawala, namun kau mengenal diriku seutuhnya. Berjalan bersamamu, kau bawaku dekat hatimu. Matamu memandangku, kau pilihku jadi kasihmu. Haus menantimu. Sebuah intan di cakrawala, namun kau mengenal diriku seutuhnya. Berjalan bersama, kasihmu, haus menantimu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Pastinya ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu semuanya. Kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Pak Stefanus dan Ibu Sari. Kalau mungkin perlu minum-minum loh. Betul. Soalnya saya aja, aduh. Sebelum lanjut kita minum dulu biar tidak tegang. Ya, sekali lagi pertanyaannya adalah Ibu Sari bagaimana melewatinya? Karena kalau saya aja melewati, aduh saya tidak tahu, mungkin saya udah bawa bacok ya. Atau mungkin saya sudah melakukan hal-hal lain yang lebih mengerikan daripada yang saya bisa bayangkan diri saya melakukannya. Saya benar-benar pengen belajar nih. Dan di luar orang sungguh-sungguh butuh belajar. Sebetulnya kalau saya juga sebetulnya kalau dibilang enggak yang wanita baik-baik banget ya. Saya kalau mungkin dengan perlakuan saya, suami saya yang berkali-kali, mungkin secara wanita saya memang banyak hal yang mungkin seperti yang hari-hari ini kita dengar orang mungkin dengan cuman dengan melihat suami chatting mereka dengan marahnya bisa mereka bahkan membakar atau membunuh, mungkin itu bisa saya lakukan. Tapi sekali lagi waktu itu saya memilih untuk saya bertahan, saya memilih untuk memulihkan suami saya. Saya memilih memulihkan anak-anak saya, dan saya memilih untuk memulihkan diri saya sendiri. Pilihannya. Tapi memang itu nggak mudah buat saya. Bahkan pernah waktu yang tadi mungkin yang saya cerita 6 bulan perkawinan, saya berpikir kalau orang selingkuh itu mungkin pada waktu kita udah badannya gendut, tua, udah mulai keriput, yeah, yeah, itu yeah. Mungkin
suami bisa selingkuh karena kita sudah ya udah jelek lah ya. Tapi hari itu saya masih 6 bulan, masih buat saya masih glowing kalau hari-hari ini. Wah. Seperti menantu saya baru hamil. Itu sedang hamil loh. Ini hamil saudara. Perut saya bulat. Hamil 5 bulan. 5 bulan seperti ini. Tapi waktu itu ya saya suami saya enggak bertanggung jawab. Saya di menemui perempuannya, ya kan? Menemui selingkuhannya? Iya. Oke, okay. terus. Dan waktu itu selingkuhannya juga dalam keadaan saya hamil, dia ada di pelukan saya malah. Saya waktu itu masih sebetulnya bisa sih, saya bercakar, yang itu bisa saya lakukan. Tapi saya kembali hari itu, saya juga nggak tahu itu siapa saya yang akhirnya saya memilih memintakan ampun untuk suami saya. Memintakan maaf untuk dia tidak, waktu itu mau dibuat, katanya mau dimasukin ke kepolisian atau apa. Tapi hari itu saya cuma memintakan sekali lagi ampun, untuk dia memaafkan suami saya. Wow, sekali lagi pilihan itu harus dari hati kita. Kita bisa memilih benci atau kita bisa memilih cinta. Kita bisa memilih menyakiti atau kita bisa memilih membebat. Kita bisa memilih menghancurkan atau kita bisa memilih untuk memulihkan. Dan Ibu Sari sudah membuktikan bahwa pada saat dia memilih yang benar, hari ini keluarga mereka menjadi contoh dan menjadi sangat-sangat banyak jalan keluar. Banyak orang, anak-anak, orang tua, bahkan keluarga yang sudah hancur menerima sebuah pengharapan pada waktu bertemu dengan keluarga ini. Sekali lagi, dimanapun kita, mungkin kita berasa bahwa keluarga kita sudah sangat-sangat menderita dan ada begitu banyak kepahitan. Pilih seperti yang Ibu Sari pilih. Dan kita mau berbalik nih kepada Pak Stefanus. Sekali lagi, boleh ceritakan bagaimana keluarga yang sudah sangat-sangat mengerikan, ya, dan kesalahan yang saya rasa juga sangat banyak dilakukan. Tapi akhirnya bisa turn point-nya ini ya, atau caranya lah bagaimana untuk sampai ke tempat ini. Saya sebenarnya sejak saya melakukan banyak hal yang menyakiti istri dan anak saya, waktu itu anak saya baru satu, saya jujur ada penyesalan di hati saya. Bahkan penyesalan itu sampai mengakibatkan saya sempat ingin mengakhiri hidup saya. Terakhir, waktu saya ingin mengakhiri hidup saya sejujurnya saya ini orang yang beragama, tapi tidak beragama. Oh bukan salah, beragama tapi tidak sungguh-sungguh beriman. Oh. Ya. Jadi saya kalau menurut saya beragama dengan beriman itu berbeda loh. Saya beragama tapi saya tidak pernah ke tempat ibadah. Oh. Okay. Jadi kalau jadi tidak ibadah juga ya. Agama saya KTP di KTP ya, saya. Ya betul betul. Nah waktu itu yang namanya saya, sejak saya bilang saya udah benar-benar Bu, saya pengen mengakhiri hidup saya. Saya tidak ngomong apa-apa sama istri saya. Saya cuma bilang saya mau berangkat. Tapi waktu itu lucu, istri saya itu ajak saya berdoa. Ya kan? Dan jujur saya tuh agak ketawa gitu, saya bilang, berdoa apa sih, saya bilang gitu, teman. Tapi di situ saya baru tahu ternyata apa yang dunia pernah ngomong ada Tuhan, ada pencipta, itu ternyata ada. Iya. Dan itu membuat saya ingat begitu banyak orang yang pernah berkata sama saya, masih ada harapan di dalam Tuhan. Iya, percaya. Nah, sejak saat itu, bukan hal yang gampang ya. Iya. Tapi saya mendadak punya paradigma baru, pandangan baru. Melihat istri saya. Biar bagaimana saya ini orang yang berkata seperti ini. Kalau saya sudah minta maaf, ya sudah minta maaf. Maafkan dan lupakan. Sedangkan dari pihak wanita mana bisa seperti itu? Ya, sakitnya. Nah, ini laki-laki nih, punya sifat laki-laki sudah egois, ya, berani berbuat tidak berani tanggung jawab. Ya. Tapi tadi kan, saya sudah minta maaf sama dia, salahnya paling besar waktu dia usia 6 bulan, dan saya suruh dia loh meminta maaf buat perempuan itu.
itu jujur itu merupakan kepengecutan saya. Terus hal yang ketiga, saya bilang, saya ini orang yang mau asal cepat. Ayo udah, minta maaf, udah selesai dong. Ternyata kan kalau istri kayak gitu. Nah, sejak saya mulai belajar berdoa, mulai seperti tadi ibu bilang, beriman, saya mulai mendapatkan satu cara pandang yang berbeda. Waktu itu saya cuma berkata, saya ingin membuat rumah tangga saya jadi kembali harmonis, baik ya. Dan indah. Dan indah. Dan bukan suatu hal yang gampang. Yang waktu itu terlintas saya pikiran saya cuma satu. Saya tidak mau anak-anak saya menderita. Menderita. Dan kembali mengalami siklus seperti apa yang saya, papa saya, dan kakek saya alami. Oh, luar biasa. Sekali lagi, seringkali kita berpikir tentang diri kita sendiri. Tetapi pada waktu kita ada di dalam titik-titik terendah, mari percaya ada Tuhan. Mari percaya masih ada jalan keluar. Mari percaya kepada doa. Doa kelihatannya cuma bicara kepada yang tidak kelihatan. Tapi ternyata khasiat doa banyak banget ya. Dan terutama juga tadi kita lihat, tiba-tiba beliau yang dulunya cukup egois ya, mulai punya pandang yang berbeda. Dan mungkin saya juga berkata hebat, karena apa? Banyak suami tidak bisa melihat bahwa dirinya yang salah dan egois dan pengecut ya, dan tetap menyalahkan istri ya, berkata istrinya cerewet lah. Sekali lagi ada sejuta alasan untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi sangat sulit untuk mencari dan melihat kesalahan kita. Ini keluarga luar biasa, bisa melihat kesalahan maupun kelebihan dari pasangannya. Sekali lagi pertanyaan buat Ibu Sari ini. Anak-anak bagaimana? Setiap kali permasalahan ada, suami saya selingkuh, saya tidak pernah melibatkan anak-anak. Jadi biasanya enggak tahu gitu. Enggak tahu. Jadi biasanya saya ya tadi yang seperti saya bilang, saya kalau berantem, berantem berdua, ribut berdua, cekcok berdua, buat saya gini. Sampai kapanpun buat saya tidak mengotorin anak-anak dengan image yang jelek terhadap ayahnya. Wow. Jadi biar anak-anak itu bertumbuh dan anak-anak itu bisa menghargai ayahnya bukan karena kecacatannya, bukan karena kesalahannya, tapi dia benar-benar mereka menghargai papanya seutuhnya. Itu susah sekali itu. Tapi biasanya nih, biasanya ya, anak-anak juga punya feeling ya. Betul. Dan ya, biasanya mau sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi pasti kayak punya, apapun ya. Punya feel. Ketahuan loh biasanya. Apa ya? Seperti tadi ini Pak Stefanus kan juga papanya mau sembunyi kayak apa, kebetulan ketemu ya. Anak-anak masa nggak tahu? Tahu sih Bu, tapi biasanya tahunya setelah saya sudah selesai dan saya sudah berberes dengan suami, itu anak-anak tahu. Jadi kami berdua sejak pertama kali menikah kami punya perjanjian. Kalau ribut, kalau ada masalah, kami tidak pernah mau melibatkan orang ketiga atau siapapun. Kami mau kami diskusikan berdua, kami ribut berdua, pukul-pukulan berdua, yang penting rumah tangga kami bagaimana gitu. Jadi kami waktu itu sempat berapa kali kami ribut, kalau di rumah menurut kami tidak aman, kami pergi. Kami pergi, kami ribut di luar, setelah kami reda, baru kami pulang. Itu prinsip kami. Bahkan mertua saya yang, jujur mertua saya tuh dulu kan anggap saya tuh mantu baik ya, mantu baik. Baru saya pas ini baru tahu. Tapi ya terkejut ya. Terkejut. Wah, terkejut lagi. Syok. Berarti juga Bu Sari enggak pernah cerita ke mama ya di keep. Ajaib sekali. Ini perempuan satu di antara sejuta sudah begitu banyak menanggung penderitaan, mengampuni dan kemudian membereskan persoalan. Membereskan juga. Kemudian menutupi dari anak-anak, membuat anak-anak semua tetap menghargai ayahnya dan kemudian tambah lagi satu menutupi terhadap orang tuanya sehingga orang tuanya punya hubungan yang baik. Ya, kita perlu nih menyontok luar biasa, luar biasa. Tapi saya juga belajar sangat banyak dari Pak Stefanus ya. Bagaimana beliau berani merendah, berani mengakui
dan juga sekarang punya kedekatan yang sangat luar biasa dengan anak-anak. Saya dengar anak-anak sangat-sangat dekat ya sebagai sebuah family ya. Jadi ini ya dengan semua yang sudah terjadi dan anak-anak tahu bagaimana anak-anak tidak kehilangan respect dan tetap dekat. Saya melihat anak-anak itu sekarang, saya melihat poin-poin yang saya tidak dapatkan dari orang tua saya yang membuat saya jatuh dahulu. Poin yang pertama, jangan pernah anggap uang segalanya. Wow, itu bagus banget. Uang bukan segalanya. Kemudian yang kedua, kehadiran orang tua itu membuat anak itu menyadari kehadiran orang tua untuk membackup dia. Bagaimana itu? Lebih detail lagi kehadiran orang jadi tua. Jadi saya, meskipun saya sibuk segala macam, saya selalu setiap hari sebelum saya berangkat kerja, saya ke kamar dia, saya peluk, saya doakan, saya pergi. Kemudian setiap saya setiap minggu atau setiap bulan saya ajak mereka untuk jalan bersama. Mungkin waktunya bukan waktu yang banyak ya, tapi waktu yang bermutu. Kuantitasnya tidak ada, tapi kualitas waktu. Kayak sekarang saya jujur ngomong, saya senang lihat anak-anak saya. Kenapa waktu anak saya tuh SMP, SMA, anak saya sekarang besar sudah kerja, yang kedua sudah kuliah. Saya melihat mereka itu bertumbuh di dalam lingkungan yang menurut saya luar biasa. Tidak ada narkoba, tidak ada apapun segala macam. Dan setiap saya melihat itu saya menangis karena saya tahu, oh seperti ini ya yang sebenarnya rencana pencipta kita untuk kita. Jadi yang pertama, jangan pernah anggap uang segalanya. Saya ini jatuh karena uang. Waktu saya dapat uang banyak, bukannya saya kasih ke istri saya uang banyak, malah saya kasih uang kemana-mana. Ya kan? Ya kan? Ngerti maksudnya? Ke perempuan-perempuan lain ya. Ke wanita lain ya. Ya, aduh. Banyak tabungan di mana-mana. Banyak ya, tabungan kan? Di mana? Yang kedua, saya bilang, ya. Belajar ada kehadiran di dalam rumah tangga. Kehadiran bukan berarti kita setiap waktu harus menemani anak kita. Tapi kita ajarkan kepada mereka. Dan yang ketiga, belajar terbuka dengan anak kita, apapun masalah kita. Saya selalu kalau misalkan, saya tahu timing-timing saya nih, kan karena saya sering jatuh ya, saya tahu nih kira-kira saya siklusnya kapan. Oh, wow. Jadi saya sudah tahu, kan kalau ini ajaib, ini perlu. Ada siklusnya ya, dan saya tahu siklus itu ada, dan saya tahu kalau saya hadapi sendiri, saya tidak akan pernah bisa. Betul. Akhirnya saya belajar bicara sama istri saya. Meskipun pertama kali agak susah, tapi saya belajar. Kemudian saya juga ngomong sama anak-anak saya. Wow. Dan saya sendiri ngapain? Saya tahu siklus itu, saya berusaha tidak datang ke tempat yang membuat saya bisa jatuh ke tempat itu. Ya. Jadi saya memilih teman saya. Benar-benar perlu sekali untuk kita ingat. Berkata tidak untuk semuanya. Jadi sebenarnya Om ini kan membuat pagar hidup ya dalam hidup Om ya. Tanpa sadar kan, ini loh saya siklus itu kalau saya pulang kerja, pusing, jam sekian, nah ini pasti saya cari yang aneh-aneh nih. Betul. Nah itu membuat anak-anak, istri ikut bantu menjaga, benar ya Om ya. Karena ini jadi seperti pagar hidup ya. Di pagar hidup buat kita agar kita gak kembali jatuh gitu ya. Saya rasa ini sesuatu yang sangat menolong, tip yang sangat baik. Setiap orang pasti punya kelemahan. Setiap orang selalu akan menyadari dia butuh sesuatu. Kadang-kadang cinta bisa memudar. Kadang-kadang ada yang butuh petualangan sampai kepada perselingkuhan. Kadang-kadang ada yang membutuhkan mungkin just ngobrol awalnya. Atau makan di kafe berduaan. Ya TTM, teman tapi mesra. Dan kemudian ujungnya kepada perselingkuhan. Sekali lagi, Bapak Stefanus memberi tip yang sangat bagus. Mantap. Ya, mari mulai bangun pagar. Dengan apa? Pertama, beranikan untuk mengaku. Beranikan untuk terbuka. Karena istri, anak-anak, mungkin suami bukan musuh, tapi teman. Kita harus sama-sama kuat menghadapi semua masalah. Wow, tip yang bagus banget. Tapi sekarang dari pihak Ibu Sari. Ya, sekali lagi.
saya dengar anaknya laki-laki ya, dua-duanya ya. Nah, ini bagaimana ini? Menanamkan atau mengajarkan atau juga sekali lagi tindakan preventif ya. Ini papahnya, maaf ya sekali lagi ya, boleh kan ya, jujur ya, ini sudah menjadi, mereka benar-benar memberanikan dirinya. Hidupnya menjadi sebuah cerita terbuka yang membuat banyak orang bisa belajar dari mereka. Sang ayah atau Pak Stefanus itu terlibat narkoba, terlibat banyak sekali. Pernah sempat perjudian katanya. Perjudian ya, juga, perjudian. Terlibat juga di dalam begitu banyak perselingkuhan. Jadi ini mengerikan sekali kan. Ya, ini 3-in-1 yang harta tata wanita. Paket ya. Nah, ini bagaimana Bu Sari untuk mendidik anaknya yang laki-laki dua-duanya? Kembali lagi, saya seperti yang saya tadi ceritakan, saya tidak mengajarkan ke anak-anak. Jadi gini, waktu saya punya masalah, saya nggak membuang sampah ke anak-anak saya. Itu bagus. Biasanya anak-anak itu nggak terkontaminasi dengan saya. Yeah. Saya memang nggak mudah lah buat saya, nggak pernah ini, saya pasti emosi itu juga marah-marah iya, di ini mungkin juga kadang-kadang saya meluapkan banyak hal lah ya. Tapi satu hal yang saya pelajarin dalam diri saya gini. Suami saya boleh selingkuh berkali-kali di luaran, tapi saya menetapkan diri saya gini, kamu boleh cari perempuan yang lain di mana-mana, tapi ujung-ujungnya nanti kamu juga balik lagi ke saya. Wah. Jadi saya cuma punya prinsip gini, perempuan banyak. Di luaran perempuan banyak, bahkan kalau kita bilang ini di ujung jalan aja banyak. Mungkin keluar kantor sebentar juga udah ada perempuan yang sudah menunggu atau bagaimana, pasti banyak lah, apalagi di kota metropolitan ya zaman sekarang ya, atau online aja bisa, online aja baru kita buka handphone udah yang namanya disodorin iklan-iklan yang cantik-cantik bodinya itu juga banyak gitu. Tapi buat saya kembali lagi, saya cuma berpikir gini, saya mau dia mau cari kayak gimana, tetap saya punya ada sesuatu yang spesial. Yang ya itu silakan kata gitu, dia mau cari kemana-mana ya baliknya pasti ke saya. Cuman memang menyakitkan sih. Gitu. Tapi kembali lagi yang tadi untuk anak-anak, saya tidak membuang kotoran ke anak-anak. Jadi sampai kapanpun anak-anak itu respect. Dan satu lagi yang buat saya gini, buat mereka punya iman ya. Jadi kalau ayahnya dulu seperti ke itu. Kristennya KTP ya nggak, yeah. Cuman agama itu sebagai KTP, tapi buat saya ini anak satu yang buat saya gini, ada yang ke apa ya, yang gigi yang kuat, yang membuat apa ya, dasar yang kuat yang akar sampai mereka benar. Bahkan di luaran pun mereka akan disodori banyak hal. Betul. Tapi kalau mereka punya iman yang kuat, mereka punya dasar yang kuat, mereka nggak akan bisa kemana-mana. Sekali lagi, beragama dengan beriman sangatlah berbeda. Ada banyak orang bisa beragama tetapi tidak beriman. Tetapi sekali lagi juga, ini sebuah statement yang sangat bagus. Jangan buang sampah kepada anak-anak. Ada begitu banyak orang tua, ada begitu banyak istri, ada begitu banyak suami membuang sampah kepada pasangannya. Betul, ya. Betul. Kita bisa marah dan itu membuang sampah. Kita bisa khawatir terus. Dan itu saya rasa juga membuang sampah ya. Kita bisa juga untuk terus berkata tentang dunia dan beratnya masalah kita, itu juga membuang sampah. Sehingga anak-anak menjadi sangat kecewa, sangat pesimis, dan sangat takut menghadapi dunia. Saya pernah lihat seorang anak umur 5 tahun bahkan untuk naik tangga tidak berani. Karena ibunya selalu membuang sampah dengan apa? Nanti jatuh, nanti luka, nanti ini, nanti itu. Hati-hati dengan membuang sampah. Ya, karena itu membatasi, menghancurkan, merusak. Dan ingat, sampah itu seringkali tambah hari tambah bau. Jadi kita tidak bisa berkata begini, sampah akan hilang dengan sendirinya. Sekali kita buang dalam kehidupan seseorang, dalam pikiran seseorang, sampah makin hari makin bau. Sayang waktu hampir habis. Dan terakhir saya persilahkan untuk memberi pesan buat semua pendengar, supaya siapapun mereka yang dengar, mereka mengalami pemulihan.
dari suami dulu, pihak suami. Kepada para bapak-bapak, laki-laki, saya cuma mau berpesan satu hal. Pernikahan bukan sesuatu yang untuk main-main. Tapi pernikahan itu adalah sesuatu cara untuk kita saling mengenal pasangan kita, saling membuat rumah tangga itu jadi panutan untuk anak-anak kita. Kedua, jangan jadikan pernikahan itu sebagai sesuatu dasar untuk kita lari di kenyataan. Biar bagaimana, rumah tangga itu adalah sesuatu hadiah dari pencipta kita untuk kita. Yang ketiga, biasakan kita hadir di tengah-tengah keluarga kita. Luar biasa. Untuk bisa membawa keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, keluarga yang berdasar kepada pencipta kita. Akhir kata, saya cuma mau berkata, tetap ada kesempatan untuk kita berubah selama kita bisa melihat dan keluar dari kotak persembunyian kita kepada kotak yang lain yang akan menyembuhkan semua penyakit kita. Wow. Silakan Bu Sari. Kalau buat perempuan, wanita Indonesia, dan mungkin ada yang seperti saya yang mengalami banyak hal, bahkan mungkin suami jatuh berkali-kali. Satu yang saya pesan, kita tidak pernah bisa memilih, kita tidak bisa bilang pernikahan itu seperti sinetron. Tapi pernikahan itu kita bisa membuat satu cerita yang indah, bahkan satu cerita yang baik pada waktu kita membuat itu menjadi baik. Jadi buat saya, ibu-ibu atau wanita-wanita Indonesia, mari kita memulihkan diri kita sendiri. Buat saya, kalau suami kita selingkuh, belum tentu kesalahan ada di pihak suami, pasti juga ada di pihak istri. Mari kita juga koreksi diri kita. Betul. Mari kita juga saling mempercantik diri kita. Wow. Buat kita, bukan untuk yang lain, tapi untuk suami dan keluarga kita. Sekali lagi, keluarga itu adalah sesuatu proses. Proses itu tidak bisa dihentikan oleh apapun selama kita mau menyelesaikan dan kita mengikuti proses itu. Oh. Oke, wanita Indonesia? Jadi jangan ada kata cerai untuk sebuah perkawinan. Wow, sebuah pesan yang sangat kuat dari saya. Saya mau berkata bahwa cinta bisa memudar seperti bunga, tapi kita bisa menanam dan kita bisa menyiram, kita bisa merawat, kita bisa menjauhkan dari semua binatang yang ingin merusaknya. Betul. Biar cinta itu tetap merekah. Yang kedua, perselingkuhan bisa terjadi. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi pintu maaf seringkali membuat kesempatan yang baru. Hati ini butuh yang namanya minor dan mayor. Artinya ada nada-nada minor. Kalau itu dimainkan dengan benar, maka itu menghasilkan nada yang indah. Sesakit apapun, setiap kali ada pengampunan, ada kata maaf, akan ada lagu yang indah akhirnya. Sekali lagi, ini program MMA. Saya percaya ini akan menjadi suatu berkah untuk setiap yang mendengarnya. Sekali lagi, ini MMA. Mertua menantu, akur dong. You mean
I could've